Ya, alhamdulillah Bapak Presiden, saya bersyukur bahwa Bapak Presiden sudah mau menginjak Kelurahan Harja Mukti ini. Ya, karena saya gembiranya, Pak. Selama hidup saya ini, Bu, ya, terus terang aja, saya baru berjabat tangan dua kali, mau dua kali sama Bapak Presiden. Terima kasih atas kehadirannya di SMA Negeri 1 Bubar ini. Ini suatu kebanggaan bagi saya karena sudah lama tidak ketemu Pak Jokowi. Nah sekarang kita dikasih kesempatan buat tatap muka secara langsung dengan Pak Jokowi. Harapan saya dengan adanya vaksinasi ini dapat menumbuhkan semangat para pelajar untuk kembali ke sekolah lagi tatap muka. Seneng banget sih, soalnya nggak nyangka sampai bisa ketemu presiden. Ya bisa terhindar dari COVID pastinya, terus imun tubuh makin naik juga, terus bisa beraktivitas seperti biasanya. Semoga seluruh santri, seluruh pesantren di Indonesia mengikuti program ini agar bisa belajar lagi dengan normal dan insya Allah dijauhkan dari pandemi. Bersama masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Kuningan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bendungan Kuningan yang luar biasa. Ini akan menghidupi petani lebih banyak, jaga dari banjir, juga suplai air bersih. Dan tidak hanya di Jawa Barat, ternyata bagiannya untuk juga di Jawa Tengah. Menandakan semua kerja yang berbeda. Terima kasih, Pak Tumon. Bendungan ini baru berisi air kurang 7%. Oh. Jadi nanti kalau sekali musim hujan, sekali saja, ini akan sudah naik ke batas warna biru di Batu Nemukan. Baru 7%. Memang ini dengan baru, jadi airnya memang baru 7%. Tentu saja akan banyak manfaat yang bisa kita dapat. Samping fungsi pengairan, juga ketersediaannya air baku, walaupun, dan yang senangnya kami ini, kami menjunjung tinggi NKRI karena saudara kami yang di Brebes pun akan menerima manfaat dan Kabupaten Cirebonnya juga demikian. Ke depan dari saya sampaikan Pak Presiden, segera harus ada semacam sinergi tiga kementerian baru. Karena tanpa tetap sendiri bisa jadi ini kapasitas baru. Juga bisa menjadi tidak hanya di pariwisata ya, kemudian bisa jadi salah satu sumber energi bersama dengan kementerian LDR. Segera ke depan harus